lebih enak. Kita pakai anjir. Sen pakai nasi. Kan ini lagi ngeremehkeun, ngeremehkeun. Halo guys. Kembali lagi dengan channel Fairy Productions. Saya Diwan. Saya Husen. Saya Arif. Kita bertiga Trio Mukbang. Jadi guys, kali ini kita akan mukbang. Apa tuh? Duh, bingung tuh. Apa Sen? Ayam lah jatuh lah ya. Soalnya ayam lah jatuh utuh ya? Ah, utuh. Enggak sih, enggak utuh. Gak ada pesan ya. Kejepan gue juga. Kalau ini kita bakal menghasilkan satu orang. Satu keluar satu orang. Ada yang lain. Tau kemana? Thumbnail? Ya, thumbnail lah, thumbnail lah. Bukan itu sih. Gak akan juga sih bisa cek. Nih. Nice. Jadi kali ini kita bakalan ngabisin satu ekor ayam utuh per orang ya, Dek. Gimana tuh, Dek? Siap. Ya, kok ini ada ini sih? Kan ada udah cocok. Ini udah dibumbuin. Enggak, itu buat cocok. Persiapan ya. Gimana, Dek? Siap, Dek? Sebelum makan, kita baca doa dulu ya. Kita baca doa dulu. Dipimpin oleh Diwan. Allah memberi anak yang rezeki. Singkirkan dulu ya. Kenapa? Gak suka pedes. Gak suka pedes. Suka ini guys, suka adel. Iya, kalau pedes kalau gatel ya. Iya. Masa kalah sih deh. Segini mah gak pedes aja. Sama hadiah. Jadi kalau udah nikah tuh ya, kalau kita makan ayam, ya istri juga harus makan ayam. Betul. Betul gak, Dek? Karena kita belum nikah, ya udah kita mau langsung aja ya. Tapi ini challenge ya. Harus habis. Harus lebih cepat. Yang habis lebih baik. Di waktu. Belum. Belum kan belum dimulai. Tahan dulu. Jatuh, oke. Tuan dulu. Oke. Jadi kalian harus menghabiskan ayam utuh itu dalam waktu 10 menit. Yang paling sedikit ayam sisanya dia adalah pemenangnya. Hmm, siap. Oke, kita mulai ya. Satu, karga dua, satu, karga satu. Tiga. Let's go. Dek, pengkerting, gue tenang ya, tenang. Kenapa panas ya? Panas. Kalau perbandingannya sama Ricky sih enakan Ricky sih ya. Karena ada ping apa? Ping apa? Tapi ini juga gak kalah enak sih. Tapi lazat tuh lebih murah sih ya. Tapi lebih enak. 9 menit lagi. Nah. Jadi yang kalah harus makan bawang ya. Waduh. Kok jadi ke bawang sih? Atau cengek? Wah. Bahaya. Pengah. Gila. Panas ya? Panas gak? Jadi susah mau buru-buru juga. Si Husen gokil. Weh.
Ini lori gini panas deh. Di aurat deh. Kasen panggil deh. Gitu kan. Jangan deh. Jadi, Bang. Jiji kuku kalian panjang. Tidak, panas ya. Yang salah makan bawang, ayo. Tujuh setengah menit lagi. Tenang, masih lama. Ya semua bawang. Masih lama. Kamu bawang, kamu tomat. Tomat. Tumben Usen gak pakai nasi. Kan lagi balap. Balap. Ya kali balap pakai nasi. Masa balap pakai nasi? Sir, Sen pakai nasi. Kan ini lagi ngeremehkeun, ngeremehkeun. Aduh. Sen kan ini lagi lomba, Sen. Masa pakai nasi sih? Mau. Mau tuh. Aduh, aduh. Juicy tuh, juicy tuh. Juicy nyo. Aduh. Untung lantainya bersih. Lima menit 50 detik lagi. Tengah. Udah kelihatannya siapa yang terakhir? Guys, tenang dulu deh. Waktu masih berjalan. Kok gak salah ada timbangan di sini ya? Timbangannya yang berat berarti yang. Ah, nyeri dada euy. Kunaon, Dek? Ada di mana? Ada. Hah? Ngestak. Nyerah. Nyerah. Apa sih harus lomba? Karena kita tuh pengen menikmati. Apa kamu cepat habisnya? Karena kita tuh pengen menikmati. Gimana kan lagi kerja? Itu sakit. Ketusuk. Tusuk apa? Ketusuk ada jarum. Gak ada cucuknya. Nanti tuh. Ada deh. Minum, minum boleh gak ya? Karena gak ada. Kah? Eut kah? Betong eut ya. Kencang 10 menit. 3 menit setengah deui. 3 menit setengah lagi. Hai kawan. Kayaknya harus pakai timbangan biar adil. Siapa tempat lada sih? Ih, hanya. Jangan lagi, Dek. Kan dibalik ke. Bohong. Pakai trik atuh. Bohong, bohong. Tumpu atuh. Hanya trik, trik abis ya, Dek. Tumpu atuh.
Dek, balikin. Aduh, jadi sih sereman eh. 2 menit 50 detik. Sampai loh. Mau ke sana. Wow. Muy muy muy. Skill Lucian sambil pakai nasi. Tapi tetap menang ya. Harusnya ada aturan dek. Makanya harus dikunyah. Ya. Kita kalah kan karena kita nggak di karena kita dikunyah dulu dek. Dan juga di gak dikunyah. 2 menit lagi. Loretsi sekarang menikmati ini lain lomba. Menikmati udah ada hati. Kenapa deh? Yang memperjuangkan hidup. Ini minum dulu aja. Nah, minum dulu aja. Ah. Nah, ning diwantenya di bedakeun kitu ah. Jangan. 1 menit 30 detik jangan dulu minum. Eta, awas. Belum 5 menit. Gila, 25 menit. 1 menit 15 detik. 16. Ada perpanjangan waktu gak? Tidak ada. Boleh gak jadi 99 menit? Perpanjangan waktu 6 menit? Masih banyak. Tidak ada. Oke, susah gak ada harnaon jadi banyak. 1 menit lagi! Udah ada kursi. Bawang. Udah terekspektasi. Dion saeb euy ka ya. Rame euy. Eta tukang mah dinten. Dek, Badai susu, badai cek bodas. Cek bodas. 5, 13 detik, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tek-tek! Oke, kita hitung ya guys ya. Jadi yang paling banyak, yang paling sedikit, yang mana ya? Widih! Oke. Okay. Lebih sedikitan si Diwan loh, ya. Iya. Tuh, ini masih ada. Masih ada daging-daging ini nih. Terus dia itu curang, dia langsung ditelan. Iya, langsung ditelan. Mata kau sentong aja. Berarti ini yang menang Diwan. Diwan pertama, Husen kedua dan Erif ketiga. Jadi yang makan bawang berdua ya. Husen dan yang kalah. Iya, yang kalah. Kamu kira yang terakhir yang makan doang? Jadi tidak semudah itu, Sen. Oh, untuk menang, eh. Husen langsung bete, ya. Kayak. Untung saya suka doang. Hey. Ini bisa di cocol pakai ayam enggak? Nah, itu cocol. Bisa. Dan jangan langsung minum ya. Harus ditahan dulu 30 detik atau minumnya ambil sendiri. Oke. Okay. Ya, 30 detik ya, ditahan dulu jikunya habis itu ditahan dulu. Baru ditelan. Bentar. Oke, siap. Kayak kecil sih. Oh iya. Jadi
Oke, oke, oke. Kenapa? Sudah. Oh, yang kalah, yang kalah, yang kalah itu. Oke, makan bawang ya. Satu, dua. Aletik bu itu. Sama, ini juga kecil. Enggak sama, ini sama kita. Makan bawang ya guys ya. Satu, dua, tiga. Let's go. 30 detik ya. Tadi keluar dari ayam enggak? Tadi keluar dari ayam dari itu. Udah 30 detik belum? Udah kayaknya. Aduh. Wih di si Erik sekali si Husen. Wajahnya. Wehe, aman. Kok bisa yang ya? Penting sudah ya hukumannya ya. Anjir si Husen. Udah ya. Udah. Mantap. Terus coba coba. Saya pengen coba ya. Ini nih. Saya pengen coba ya. Belum diacak-acak. Kan saya sengaja ngalah demi teman. Oh, berarti kamu sebenarnya baik ya. Iya. Sama Ricis enak mana ya? Coba. Enak mana? Ricis lah. Tapi ini murah dan enak juga ya. Kalau Ricis kan harganya 100 ribu. Iya, 100 ribu. Harganya cuma 67 ribu. Murah loh. Tapi sesuai. Raja tok. Aduh. Jadi enak. Enak. Enak, enak. Tapi kalau Ricis aku bisa ngabisin ini, kalau ini mah enggak. Iya, kalau di sini ya. Enak kan? Kalau Husen mah ayam apa aja dimakan. Beda aja benernya. Benar. Bawa. Emang harga tuh tidak mengkhianati. Benar. Oke guys, jadi masih mau dilanjut nih. Ya udah lanjut sok. Enggak. Oke, sebelum masih kayak dahar. Masih kena lanjut, Ceng. Guys, oke. Tok. Beres dah. Yo, guys. Balikin deh. Oke, guys. Oke, guys. Jadi yang kalah itu Erip ya. Ya, karena udah dimuntahin lagi bawangnya ya. Terus bawa kambang bawang lagi dong. Ya. Ya, itu guys ya. Jadi videonya sudah dulu ya. Tapi sebenarnya saya mau bohong lagi. Merasa dicurangi, Bet. Oh, kenapa? Kenapa? Yang pertama, ya. Dia enggak dikunyah dulu langsung ke kelas. Oh, benar-benar enggak dikunyah dulu. Yang kedua, hukumannya malah kesukaan dia bohong. Oh, iya harusnya. Harusnya rawit dia mah. Iya rawit atau dia mah bawang putih. Jadi kan dia di badannya banyak jin tuh. Oh, kalau dikasih bawang putih langsung keluar sama jin-jinnya gitu. Biasanya masih kuat enggak? Udah, yuk. Tapi kayaknya nah, bawang bener, merah. Salah. Tapi bawangnya ungu. Disebut nah, bawang merah. Sejarahnya panjang, deh. Jadi zaman dulu tuh, Dek, ungu tuh disebutnya merah. Kayak warna hijau disebutnya biru. Kalau orang zaman dulu gitu ya. Iya. Gak zaman dulu sih. Sekarang juga. Mama saya ya. Iya, mama saya juga. Kalau ngomong itu ambilin wadah yang warna biru. Biru mana? Jawaban padahal hijau. Apakah mama kalian seperti itu juga? Sama, ya papa juga. Lu yang hijau. Warna hijau teh. Warna biru. Nah, itu di alasan kenapa bawang merah disebut bawang merah padahal warnanya ungu. Tapi bawang ungu lebih pantas
sudah melekat. Kalau zaman kita kecil bukan bawang merah malah. Apa tuh? Bawang jahat. Sama bawang baik. Yang baik yang putih. Oh, semut gigi tuh semut. Semut merah. Oh iya. Emang semut merah jahat. Eh, semut merah mah sakit digigitnya. Enggak juga sih. Pokoknya yang merah-merah tuh jahat ke lambung, jahat kayak cabai. Ya, banteng ya. Banteng mah hidung. Oh, iya banteng lecong, Ceng. Itu sejak kapan banteng, banteng jadi merah? Ada di. Hah? Berarti. Yo. Jadi gak sama merah, gak selamanya merah itu jahat. Ya? Contoh. Pohon jas merah. Oh, pohon jas merah. Baik kan? Baik, betul. Bahkan dia jadi kapten. Oh, benar benar benar. Apalagi Sen, yang merah yang baik. Merah yang baik. Baik, kalau baik untuk keluarin, kesehatan, kalau enggak dikeluarin penyakit. Penyakit. Yang merah tuh apalagi, Dip? Iya, iya. Merah yang baik. Lope. Cinta. Baik. Hati, hati. Hati. Lope. Tapi enggak selamanya cinta. Baik. Baik juga sih. Ada cinta yang bodoh ya. Jadi jahat. Cinta yang baik nih cuma cek Erip. Cinta yang baik tuh yang serius, tidak ada percintaan dosa. Enggak, betul, betul. Selama ini saya belum menemukan cinta yang baik. Oh, tidak baik sih. Karena cinta itu kan sejatinya cinta itu setelah menikah. Oh. Kalau sebelum nikah namanya maksiat. Nah, dulu juga saya pernah pasaran. Sama saya juga. Kita kan harus berubah. Ya, kita harus berubah. Tapi kita tidak apa ya, tidak menghalalkan pacaran itu halal. Iya. Ya, walaupun kita pacaran ya dulu hilap lah. Tetap salah gitu. Kita mengakui itu salah. Dan akhirnya makanya aku menikah langsung sebenarnya. Makanya saya lebih memilih jomblo daripada harus pacaran. Oh, jomblo ini sekarang? Iya. Jomblo, Jonas, Mokondo, Sen. Tapi memang saya bercita-cita ya. Nikah lagi? Oh enggak. Pengen punya singkatan. Pengen punya singkatan. Contoh. Pikzur, Apik, Pikzur, Pikri Auzura. Masih enak lah. Bener-bener. Gusen. Hurik. Hurik. Bisa. Husein Rika, Hurik berarti. Kok kenapa ya Husein itu spontan gitu? Kalau oh, iya. Ini tentang Husein itu spontan. Emang. Ya guys, jadi cukup sekian dulu ya. Guys, ya jangan lupa like, comment, dan subscribe nanti kan video selanjutnya. Oke, saya Pikjur. Saya Hurik. Pastinya harus di Senrika. Ngapung aja. Geseng, geseng. Oke guys, jangan lupa like, gak usah subscribe. Nanti kan video selanjutnya kalian boleh komen di bawah. Kita mau apa lagi. Saya Fikjur. Oh, selidiknya. Ya. Saya Husrik. Husrika. Kenapa gak Husrik aja gitu? Lebih lucu. Kamu Edi. Saya Ejo. Kita bertiga trio Mukbang.